pesepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo dikabarkan tak akan lanjutkan kontrak dengan Real Madrid di musim depan, dilansir dari Metro.co.uk pada Rabu, tanggal 15 bulan 11 tahun 2017. Ronaldo dikabarkan telah memberitahu Presiden Madrid Florentino Perez tentang keputusannya tersebut. Tak hanya itu, menurut laporan Perez juga dikabarkan tak akan biarkan Ronaldo hengkang dari timnya, walaupun Ronaldo telah menolak perpanjangan kontrak tersebut. Kepada beIN Sports, Ronaldo mengungkapkan alasannya tak perpanjang kontrak dengan Madrid. "Saya tidak ingin memperbarui," ujarnya. CR7 juga menambahkan jika dirinya menyukai dengan kontrak yang dia miliki sekarang. Terlepas dari alasan tersebut, beberapa spekulasi muncul terkait Ronaldo tak mau perpanjang kontrak di Real Madrid. Ronaldo dikabarkan tak senang jika Madrid datangkan Kylian Mbappe dari Monaco musim panas ini. Walaupun pada akhirnya, Mbappe lebih memilih untuk berlaga di Paris Saint-Germain. Tak hanya itu, kabarnya Ronaldo juga tak suka dengan rekan timnya Isco. Dalam laga terakhirnya bersama Madrid, Ronaldo hanya berhasil mencetak 1 gol. Gol tersebut dicetaknya pada saat Real Madrid berhasil menekuk Las Palmas dengan skor 3-0. Diketahui, Ronaldo juga baru saja menyambut kelahiran anaknya bersama kekasihnya Georgina Rodriguez, yang ia beri nama Alana Martina.